Semuanya, balik lagi di channel YouTube kita di Vape On Entertainment. Nah, kali ini seperti biasa, di depan aku udah ada liquid bukan liquid sih, Hampers by Snack ya. Ada Hampers by Snack Tetra Indonesia X Vape On Indonesia. Oke, kita langsung lihat aja. Tapi sebelumnya kita mau kasih tahu dulu buat kalian. Jangan lupa tonton review-review sebelumnya karena di situ juga bakalan banyak banget liquid-liquid yang kayak enak-enak gitu lah ya. Oke. Tapi kita langsung fokus aja ke liquid snack. Wih, special gift by Tetra Indonesia X Vape On Indonesia. Waduh. Oke, kita langsung buka saja. Tara. Oke. Nah, di sini aku dapat 2 liquid snack. Langsung aku keluarin dua-duanya. Dan pastinya aku juga dapat kaosnya ini langsung aku pakai. Oke, kita lihat dulu sebelumnya dari packagingnya. Liquid snack. Siapa sih yang udah cobain liquid snack? Coba di kolom komentar, di komen, dan gimana? Oke, dari packagingnya aja udah bener-bener snack banget ya. Snack banget, dibuka langsung dimakan. Enggak, ini beda guys, ini dibuka tapi langsung di drip dan dicobain dong pastinya. Ini dari packaging, kita lihat dulu dari segi packagingnya, keren banget ya, keren lah ya, bener-bener terniat, niat banget. Snack strawberry vanilla biskuit. Wih, snack strawberry vanilla biskuit. Oh, kepanjangannya itu ya. Strawberry vanilla, N-nya vanilla, C-nya biskuit. Nah, oke. Okay. Tetra Indonesia X Vape On. Oke, okay, kolaborasinya Tetra X Vape On ya. Nikotin 6. Wih, dapat nikotin 6 dan oh nikotin 3 juga ada ya. PJ, VG, itu bilangnya gimana sih VG-nya? 60 banding 40, setara sama yang liquid-liquid biasanya. Nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer juga. 100 ml, seperti biasa, karena sekarang itu pasarannya liquid 100 ml ya, dan lebih hemat pastinya. 100 ml, diproduksi oleh PT Tetra. Oke, Instagramnya Tetra Indonesia. Keren banget dari packagingnya, sumpah keren. Oke, langsung aja kita buka. Kita buka, tapi aku buka satu aja. Kita buka. Oke, aku udah buka ya. Udah buka snack by Tetra Indonesia X Vape On Indonesia. Dan kali ini aku penasaran banget sama nikotin 6-nya Tetra. Jadi aku buka yang nikotin 6 ya. Oke, langsung aja. Di sini ada packagingnya ya. Depan itu ada buah stroberinya. Terus ada crackersnya, terus kalau untuk vanilanya belum terlihat ya di sini ya, mungkin atau bercak-bercak itu vanilanya gitu. Kita langsung buka aja seperti biasa. Sebelumnya kita buka, kita cium dulu. Nah, enggak. Baunya kita cium dulu. Strawberry banget. Oke, strawberry banget dong. Strawberry banget. Bener-bener baru dibuka aja stroberinya tuh berasa banget guys, strawberry banget. Langsung aja kita drip di tangan dulu. Nikotin 6 ya, nikotin 6. Karena nikotin 6 jadi pedes ya kalau semisal di jilat di tangan. Tapi di sini emang bener-bener berasa banget kalau pas dijilat di tangan itu strawberry banget dan manisnya juga dapat. Tapi untuk crackers dan vanilanya pas aku drip di tangan belum berasa, jadi ke stroberinya dulu pas dijilat. Langsung aja kita cobain di mod dan RDA. Nah, kali ini aku pakai mod seperti biasa, favorit dan RDA Oris. Langsung cobain. Dari warna liquidnya aja udah kelihatan kalau dia benar-benar towable, tebel ya. Kita ngapain dulu, kita cobain.
Nikotinam. Nikotinam ya. Rasa yang pernah ada jadinya. Rasa yang pertama kali aku cobain, aku rasain, aku puff, aku cobain dari snack lah ya intinya ya. Itu yang pertama kali itu berasa banget stroberinya. Stroberinya emang berasa banget. Pas kita puff awal itu, pas exhale itu benar-benar stroberi banget. Tapi di situ ada biskuitnya. Jadi pas kita puff dan kita udah kita puff nih ya. Exhale-nya stroberi, terus di situ juga ada biskuitnya. Pas inhale ada vanilanya. Vanilanya tuh ninggal di belakang dan sampai sekarang juga masih ninggal. Tapi stroberinya tuh bukan stroberi buah sih, jatuhnya tuh kayak stroberi. Kalau stroberi buah kan dia kayak fruity-fruity gitu kan. Di sini stroberinya stroberi creamy, jadi kayak udah di blend bareng sama vanila sama biskuitnya. Selai gitu lah ya. Iya, yeah, kayak selai. Bener-bener kayak selai. Stroberinya itu dia stroberi selai. Dikasih biskuit, terus ada vanilanya. Exhale-nya bener-bener kayak dapet banget vanilanya. Dan kenapa aku pilih nikotinam? Karena untuk nikotin tiganya, by Tetra, itu memang dia di rata-rata soft ya. Di rata-rata soft, tapi kalau untuk daily tetap enakan nikotin 3. Cuman kalau nikotin 6 itu lebih ada sensasi TH-nya ya. Ada sensasi TH-nya gitu. Tapi dicobain dulu sama Koko kita. Koko, silahkan mencobanya. Gimana nih ya, cloud-nya kemana-mana. Gimana nih rasanya snack Tetra Indonesia expert on Indonesia. Wah. Nah, gimana nih? Koko. Wes, cobain snack by Tetra Indonesia. Siapa di Indonesia? Rasanya yummy, benar-benar crunchy. Biskuitnya emang crunchy sih. Gimana kok? Nikotinamnya soft ya? Iya, nikotinamnya soft ya. Makanya inhale, kenapa? Inhale-nya tuh dapat banget strawberry asamnya. Oke. Okay. Mm-hmm. Selai gitu ya enggak sih? Selai yang strawberry, selai yang asam. Mm-hmm. Vanilanya dapat di exhale, agak tipis. Iya, benar. Benar banget, benar banget. Nikotinam. Heeh. Enak ya? Makanya kenapa aku cobain nikotinam, karena memang biasanya kalau Tetra itu memang dia di nikotin tiganya tuh soft gitu kan. Makanya aku cobain nikotinam. Dan ini rasanya benar-benar dapat banget, walaupun nikotinam enggak yang kayak nikotinnya yang lebih menonjol, enggak. Tapi di sini benar-benar dapat banget rasa stroberi selainnya. Asam-asam gitu ya. Berarti bener aku tuh kayak nikotinamnya ramah di tenggorokan. Ramah lingkungnya, enggak ramah di tenggorokan. Enak, bentar kita pop lagi. Dan manisnya itu enggak yang over banget sih ya. Kalau untuk biasanya tuh stroberi tuh manis banget kan, dan benar-benar kayak over sweet banget. Enggak, di sini tuh nikotin 6 base snack dan nikotin 3 base snack juga, yang karena aku udah coba nikotin 3-nya, itu benar-benar gak terlalu manis banget, gak oversweet banget, tapi manisnya dapet. Jadi manisnya masih di rata-rata medium lah ya, gak soft juga enggak. Dan rasa untuk stroberinya benar-benar bold banget sih. Cuman untuk vanilanya memang dia cuman kayak ninggal aja di exhale-nya. Kalau menurut aku nih ya, nilai skor buat snack Tetra Indonesia X Fab On itu 9. Karena memang gak ada yang sempurna ya di dunia ini, guys. Asik. Kenapa 9? Dari packagingnya itu udah benar-benar bagus banget. Benar-benar niat banget dan bagus banget pastinya di terlihat di etalase kalian, di pop store kalian pasti lucu banget ya. Dan rasanya juga bold, dapat stroberinya, stroberi selai, biskuit, ada asam-asamnya gitu, dan belakangnya, exhale-nya ada vanilanya. Jadi dia di angka 9. Gimana Koko? Nilainya di angka berapa nih? Kira-kira buat snack Tetra Indonesia expert on Indonesia. Dia nge-puff terus ketagihan, kayaknya kecanduan deh. Aku aja kecanduan. Skornya 9 sih, aku suka nikotinnya. Iya, berarti sama. 9. Wah, terima kasih banget nih Tetra Indonesia expert on Indonesia udah mengeluarkan liquid strawberry yang the best banget kayak gini. Dan packagingnya itu emang keren banget sih, kece banget dan niat banget. Oke. Ini enak banget dan udah tersedia di vape store kesayangan kalian ya, pasti ya. Dan
Pastinya kalian bisa dapetin snack ini di Vape On Indonesia, di offline store kita, di Vape On Madiun, Ponorogo, Jombang. Terus ada juga di mana lagi nih ya, Ngagel, dan ada juga di Jemur Sari ya. Pastinya kalian wajib banget cobain snack by Tetra Indonesia X Vape On Indonesia. Karena ini buat daily recommended banget, dan stroberinya emang the best banget. Jangan lupa follow Instagram kita di Vape On Entertainment, Vape On Indonesia, Tetra Indonesia, dan nada.se pastinya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di Vape On Entertainment. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.